Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dapur Bisma. Kali ini kita akan makan bareng bersama saya Kang Bisma dengan menu yang sudah disiapkan di sini. Ada opor usus sama opor ati ampelayan. Udah gitu ada juga sambal ijo ya, kalau di sini namanya sambal goang. Oke. Terus lalapannya ada rebus buah takoka, ada sawi mentah, ada juga selada atau sawi apa namanya saya kurang tahu. Oke guys, saya ucapkan terima kasih buat subscriber channel saya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke makan opor usus ati ayam. Usus opor usus ati ampla. Oke, sebelum makan, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, mari kita cocok. Oke. Kita tuang dulu. Guys, ini opornya kuning-kuning gimana gitu guys. Ini mantap banget guys, kayak ini rasanya luar biasa. Oke guys, semoga makan kali ini bisa nafsu ya, bisa nafsu. Karena udah beberapa hari ini kurang nafsu makan guys. Mari guys, makan. Bismillah. Mantap, kembali. Sambalnya campur. Bukan lain. Tepokak juga. Buah tepokak juga, tepokak daun takepok. Mantap. Mantap lah. Warnanya juga kan kita cocok.
Opornya bikin lagi, guys. Opor buatan sendiri ini, guys. Tapi rasanya mantul. Mungkin kalian juga bisa, guys, masak sendiri dengan resep sendiri. Lebih mandiri lah, guys, dan rasanya juga gak bakalan bisa dibohongi pengalamannya. Sambalnya mantap. Segera tambahnya
Hatinya guys. Hati ampar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke guys, untuk kali ini makan bareng bersama kami semuanya di cukupan sampai sini. Semoga bisa menambah-nambah terhiburnya para teman-teman di rumah dan juga buat yang baru gabung di channel Dapur Bismar ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share video ini biar ke depan bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten hiburan untuk teman-teman semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.